Assalamualaikum semuanya. Mengapa hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 yang dikenal dengan istilah Friday the 13th begitu menakutkan di dunia barat? Salah satu teori paling populer yang mengemuka adalah pada hari dan tanggal ini terjadi kejatuhan sekelompok kesatria legendaris yang sepak terjangnya begitu menakutkan, yaitu Kesatria Templar. Menurut Barbara Maranzini dalam History.com, Ordo ini didirikan sekitar tahun 1118 sebagai pasukan militer khusus oleh Kepausan Roma, yang tujuan awalnya adalah untuk melindungi para peziarah yang bepergian ke Yerusalem selama Perang Salib Pertama. Kesatria Templar dengan cepat menjadi salah satu kelompok terkaya dan paling berpengaruh di abad pertengahan. Dari awal mulanya mereka memiliki tugas untuk melindungi para peziarah, kemudian mereka membuka jasa penitipan harta, transfer uang, hingga usaha peminjaman uang dengan bunga. Dengan kata lain, mereka adalah peletak dasar sistem perbankan modern. Melihat keahlian mereka dalam mengolah uang, banyak yang menduga bahwa para kesatria Templar ini sebenarnya bukanlah orang Kristen, melainkan Yahudi yang menyamar. Hingga pada pergantian abad ke-14, para Templar telah membangun sistem kastil gereja dan perbankan di seluruh Eropa Barat. Dan kekayaan menakjubkan inilah yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Saat itu, raja yang paling berpengaruh di Eropa bernama Raja Philip IV dari Prancis. Raja yang disebut-sebut sebagai raja yang serakah itu terlilit hutang yang besar pada Ordo Templar. Belum lagi bunga pinjaman yang juga cukup besar. Bagi Raja Philip IV, tak ada cara lain. Para Templar harus dimusnahkan. Paus Clement V yang tunduk di bawah tekanan Raja Philip IV pun mendukung rencana sang raja. Maka pada dini hari Jumat 13 Oktober 1307, perintah penangkapan Templar pun dilaksanakan. Tuduhan bagi Ordo itu adalah ritual ilmu hitam, homoseksualitas, dan penipuan. Sebanyak 600 anggota Templar diciduk termasuk pemimpinnya, Grandmaster Jacques de Molay. Pada musim semi 1314, para Templar itu diikat di tiang-tiang, kemudian dibakar hidup-hidup. Harta-harta Templar dalam bentuk properti oleh gereja diberikan kepada ordo militer lain dalam lingkungan gereja yang bernama Kesatria Hospitalier. Namun yang mengejutkan, ketika harta mereka disita, tak sekeping emas pun ditemukan. Raib tak berbekas. Entah di mana mereka menyembunyikannya. Walaupun 1 hingga 2 abad kemudian, diketahui bahwa emas mereka disimpan sangat rapat di Skotlandia. Ini hanya salah satu teori sejarah mengapa dalam peradaban Eropa Barat, hari Jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari kutukan.